Pemirsa, di akhir masa jabatannya pada 15 Oktober 2017 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyelesaikan seluruh program kerja periode 2012-2017. Salah satunya meresmikan 100 ruang terpadu ramah anak atau RPTRA di kawasan Monas, Jakarta. Dalam peresmian ini, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menandatangani 6 buah prasasti dari 6 RPTRA yang baru selesai dibangun, melengkapi 100 RPTRA di seluruh wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan RPTRA merupakan sarana yang aman bagi anak serta dapat digunakan warga untuk saling berbagi, belajar, dan berinteraksi. Karena RPTRA itu pada dasarnya adalah tempat pembelajaran warga yang paling baik. Untuk berbagi, bertoleransi, bekerja sama, berlatih, belajar bersama, dan berbagi satu sama lain. Dengan kebanggaan bahwa saat ini sudah terbangun 292 RPTRA yang tersebar di seluruh Jakarta. Inilah sistem nilai yang ingin dibangun dari RPTRA. Jangan hanya dilihat dari bentuk wujud fisiknya, tapi lihatlah dari isinya. Mari kita isi RPTRA ini dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan pembelajaran sebagai warga negara, warga bangsa Indonesia yang baik, untuk bertoleransi satu sama lain. Oleh karenanya RPTRA itu terbuka untuk semuanya. Kemeriahan acara peresmian ini terlihat dari penampilan-penampilan yang disuguhkan bagi seluruh warga DKI Jakarta. 100 penari cilik dari Yayasan Belantara Budaya menjadi penampilan yang menarik dan menyita perhatian masyarakat. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan sumbangsi 100 keyboardis Indonesia yang peduli terhadap RPTRA yang menyajikan lagu-lagu budaya Jakarta. Lagu-lagunya kita pilih yang tentang kota Jakarta. Gitu. Jadi ya pencapaian sejauh ini, Jakarta kita ini sekarang udah sampai di mana, kayak gitu-gitulah. Tapi yang ada lagunya, misalnya ada lagu apa ya, kicir-kicir, ada bis kota dulu gimana kemana gitu, terus hubungannya ada mobil balap yang hubungannya sama jalan tol, ada rumah kita sekarang kayak gimana, dulu gimana, dengan adanya apartemen. Inilah penampilan dari 100 keyboardis yang sekaligus menjadi penampilan puncak pada malam hari ini. 100 keyboardis ini disimbolkan sebagai 100 RPTRA yang telah dibangun di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan tentunya seperti lagu-lagu yang dilantunkan oleh 100 keyboardis ini, tentunya 100 RPTRA di seluruh wilayah Jakarta juga diharapkan mampu menjadi sarana untuk terus melestarikan budaya Jakarta. Yana Rahmadina, Rian Yoren, Pilot Drone Rizky Andrianto, Berita 1 Jakarta.